aja. Saudara Lun, sebanyak 25 anggota DPR Kabupaten Aceh Barat periode 2019-2024 disumpah dan dilantik di gedung Dewan setempat. Prosesi pengambilan sumpah dipandu Ketua Pengadilan Negeri Melabuh yang kemudian diucapkan kembali oleh Dewan. Agenda pelantikan ini ikut dihadiri Bupati dan Wakilnya, unsur Forkopimda dan berbagai kalangan di Aceh Barat. Adapun anggota DPRK Aceh Barat yang dilantik terdiri dari perwakilan Partai Aceh sebanyak 6 kursi, disusul Golkar dan Gerindra masing-masing 4 kursi. Kemudian Demokrat 3 kursi, P3 2 kursi, serta PNA dan PKS 1 kursi. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.